Indosiar selalu menyuguhkan acara-acara spektakuler yang mampu menghibur masyarakat Indonesia, diantaranya penampilan Sri Devi dan juga Avande A5. Salah satu program akhir tahun Indosiar adalah Happy New Year Indonesia 2023 digelar pada hari Sabtu, 31 Desember 2022, menampilkan duet Sri Devi dan Avan. Menutup 2022 dan menyambut tahun 2023, Indosiar gelar konser Happy New Year Indonesia yang akan dimeriahkan sederet artis papan atas. Salah satunya kontestan dangdut Academy 5 Sri Devi dan Avan. Suguhan acara yang meriah dan spektakuler tersaji tadi malam di Indosiar dengan menampilkan duet Sri Devi dan Avan. Sri Devi dan Avan tampil di atas panggung Happy New Year Indonesia 2023 membawakan beberapa lagu. Salah satu lagu yang dinyanyikan Sri Devi dan Avan adalah berjudul Tiara, lagu yang dibawakan oleh Chris, penyanyi asal negeri jiran Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Sri Devi adalah juara 1 Dangdut Academy 5 Indosiar. Sementara Avan menempati posisi ketiga pada kompetisi pencarian bakat tersebut. Kekiutan Avande A5 dan Sri Devi Prabu Mulih membuat jagat maya saat ini heboh memperbincangkan hubungan mereka berdua. Pasalnya, kedekatan mereka berdua di saat selalu bersama itu sudah dipastikan ada hal-hal menarik buat semua orang jadi baper, bawa perasaan. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika Avan dan Sri Devi ditanyakan soal kedekatannya hubungan mereka berdua. Pertanyaan tersebut muncul ketika Avande A5 dan Sri Devi berada di salah satu program yang menarik Besti Academy 5. Paulida pun menanyakan perihal apakah sudah berpacaran atau gimana, dengan polosnya Sri Devi menjawabnya bilang tidak. Namun setelah itu Sri Devi bilang tapi tidak tahu untuk kedepannya. Lantas anak-anak Academy lainnya berteriak sangat begitu baper dengan ulah tingkah mereka berdua. Setelah itu Paul lagi-lagi menanyakan kepada Avan, bagaimana perasaan kamu bisa jadian dengan Sri Devi. Lantas terlihat di raut wajahnya Avande A5 dengan Sri Devi sepertinya mereka berdua itu sedang menyembunyikan sesuatu soal hubungannya. Dan menarik lagi ketika Avan bertanya langsung kepada Sri Devi tentang kamu anggap apa aku ini? Sri Devi seketika terdiam sejenak yang membuat penasaran semua, pasalnya ia menjawab, yang tahu jawabannya hanya aku, Allah dan hatiku.